Nyamuk, nyamuk, kalian. Jangan lupa, Edis hanya membiak dalam air jernih sahaja. Yang bertakung dalam tin-tin yang dibuang. Botol-botol, taya-taya buruk, dan sebarang pengisi air yang tidak digunakan. Edis membiak bukan sahaja di luar rumah, tetapi di dalam rumah juga. Kalau kena demam denggi, tak ada harapan lagi. Melainkan dirawat pada awalnya. Selama ini, Edis telah membunuh banyak manusia. Kebanyakan kanak-kanak. Tapi, awas sekalian. Manusia sudah sedar bahaya demam denggi. Mereka gunakan ubat ini untuk membunuh Edis. Banyak Edis terkorban. Dan lagi, kumpulan-kumpulan seperti rukun tetangga, Vela dan belia-belia bergotong royong membersihkan kawasan-kawasan dan mencegah nyamuk Edis dari membiak. Di sekolah-sekolah dan tempat-tempat awam, penerangan diberi tentang ubat jentik-jentik yang boleh membunuh Edis. Tetapi, selagi ada... Ubat jentik-jentik! Lari! Lari! Tak ada harapan lagi! Bunuhlah nyamuk Edis. Gunakan obat jentik-jentik.